Yang pertama kita buka browser di HP kalian. Bisa pakai aja pakai browser bawaan juga bisa atau usir browser. Alamat ada di link deskripsi. Kalau udah masuk ke alamat tersebut web ini, kita download berbentuk file zip. Kita klik download. Kemudian kita pilih ke setting, gulir ke bawah, about phone. Kita klik update system, kemudian klik tombol kanan ya, tombol pilihan yang kiri ya, tombol handphone yang kiri, pilih select update package. Itu kita cari file root yang kita download tadi, itu di folder SD. Redmi Note root only rel. Setelah itu kita siap-siap untuk tekan update. Setelah handphone nyala lagi, kita klik bagian menu aplikasi security. Klik root permission, klik OK. Nah, selamat bahwa HP Anda Xiaomi Redmi Note telah berhasil di root. Oke, sekian dulu tutorial cara root Xiaomi Redmi Note, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Tetap di Mahesa Android Channel ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam Mahesa Android. Peace.